Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaporkan kondisi hujan di Kelurahan Bangatayu Etan, Kota Semarang nih. Tepatnya di RT 6 RW 3 Kelurahan Bangatayu Etan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Nih seperti kita lihat bersama di sini, air sudah mulai melimpah nih masuk ke jalan. Sehingga menggenangi paving block atau jalan paving block ini sudah tidak kelihatan. Semoga hujan cepat mereda sehingga air bisa surut dan tidak menggenang di perumahan. Ini tepatnya di perumahan Korpri Bangatayu Wetan RT 6 RW 3. Ini kita bisa lihat di sana nih alur melimpah dari kebun-kebun nih. Sebenarnya untuk sungai sudah dinormalisasi, hanya saja untuk debit air yang saat ini memang sudah sangat besar, ataupun curah hujan yang besar ataupun cuaca ekstrim sehingga air melimpah seperti ini. Ini saya akan mengecek kedalaman air di Jalan Bayu Prasetya Raya Bangatayu Etan. Untuk air sudah naik sampai seberapa? Ini yang di depan ini sudah mulai dalam. Ini untuk ketinggian air sudah hampir selutut di perumahan Korpri Bangatayu Etan, Kota Semarang. Ini ada tuh tadi di depan ada mobil. Ya. Ya, ini kondisi kampung Kelurahan Bangatayu Etan, Perumahan Korpri ini. Air sudah menang nih, sebagian masuk ke rumah nih, dua rumah warga. Ini ada di musola. Sudah masuk ini, sebagian sudah masuk ke musola ini. Sedikit ya, mudah-mudahan air segera turun. Ya, bagi Anda yang mau melintas di perumahan Bangatayu Etan, perumahan Korpri Bangatayu Etan, ini Jalan Bayu Prasetya Barat nih. Ketinggian air nih segini nih. Ini di Jalan Bayu Prasetya Raya nih. Ketinggian air sudah nyampe segini nih. Ya, ini ada kendaraan yang lewat di Jalan Bayu Perseraya ini, seberapa nih? Nah, itu sebenarnya segitu tuh, dalam itu. Ya, mudah-mudahan tidak kena macet. Ya, ini laporan kondisi banjir di Perumahan Korpri, Kelurahan Bangatayu Etan. Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Ini untuk ada mobil yang melintas nih segini nih, untuk di Jalan Bayu Prasetya Raya nih. Di Jalan Bayu Prasetya Raya air sudah cukup tinggi nih, mengenang ya. Lumayan tinggi ini. Ya, ada sepeda motor juga lewat, masih bisa ya, juga tidak mati nih. Ini juga nih. Ya, sementara hujan masih deras ya di sini ya. Hujan masih deras. Semoga saja nanti hujan akan segera reda ya nih. Kita berdoa bersama sehingga tidak terjadi banjir. Ya, demikian tadi untuk laporan dari saya di Jalan Bayu Prasetya Barat, RT 6 RW 3 Kelurahan Bangatayu Etan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.